Pelatih timnas Qatar, Felix Sanchez, mengakui bahwa pertandingan pertama di Laga Piala Dunia 2022 menghadirkan tekanan yang cukup besar kepada anak asuhnya. Dalam pertandingan itu, Qatar harus tunduk 0-2 dari lawannya Ekuador di Stadion Al Bayt Al Khor pada Minggu 20 November 2022. Dua gol ke gawang Qatar dicetak oleh kapten timnas Ekuador, Enner Valencia. Gol pertama dicetak Enner Valencia di menit 16 melalui tendangan penalti. Sementara gol kedua dicetak Enner Valencia di menit 31 lewat sundulan. Felix Sanchez pun mengakui bahwa laga perdana Piala Dunia 2022 kali ini menghadirkan tekanan bagi timnya. Menurutnya, jumlah supporter yang mencapai lebih dari 60 ribu di stadion tersebut turut mempengaruhi performa anak asuhnya di lapangan. Terlebih, pertandingan kontra Ekuador menjadi debut timnas Qatar di Piala Dunia. Kekalahan timnas Qatar sebagai tuan rumah di pertandingan pembuka Piala Dunia menjadi rekor buruk. Sementara kemenangan timnas Ekuador membuat skuad tersebut memimpin klasemen Grup A.